apa kau aku ni? Lebih kerja jadi aku kena lebih over. Alah. Ya, nak mendengar sinar pagi dibawakan oleh Air Pidato dari Mak Eji. Ya, tak apa. Tak apa ya, kita kerja banyak, kita tak payah tunjuk-tunjuk. Kenapa? Hanya ada tenaga, suara. Dah okey, orang tahu siapa yang lebih. Aku dari pagi tadi kau tak sedar kah? Ni, ya. Kalau bercakap depan kamera. Yalah, memang ya, begitu. La, kalau ada kamera, kalau tak ada kamera. Begini. Ya, gini lah caranya. Oh, gitu dah. Sudah, tak apa. Kita ni tolong kan? Ya. Kau punya tu? Kau nak aku lakonkan balik di situ. Macam tak mana cara ya. Dia? Tak ada pun kita bawa berzikir. Abang Jol pergi. Tolong bawa sana. Baiklah, okey, kita buat SMS. Tentang kena terpaksa ni. Jai Alagapas 77 Kempas. Alagapas Kempas. Oh, main kempas. Kau nak kena kempas? Kerana terpaksa aku menjual itik-itik aku. Kenapa kau jual itik itu? Disebabkan segmen Datuk Fazilah Kamsah kemarin. Orang rumah asyik peli bila tengok aku bersama itik-itik aku. Kenapa dia kata yang apa? Dia peli itik yang bernama Khairil. Dengan SY tu dibuat rendang sedap tu. Hey. Ya. Ada nama itik pun. Betul. Mak pandai buat rendang itik nak. Oh ya kan. Boleh. Nanti mak bagi resepinya. Kalau kita. Mula-mula itik itu direbus dulu. Oh, bukan dikantung. Kemudian ditampar-tampar. Aduh. Itik tu begini. Kalau aku tak jadilah. Kemudian dah, kau kepak lagi. Tak jadi lagi. Itulah lebih-lebih lagi itik yang bernama SY tu ya. SY tu. Aku tak belah lagi. Kemudian itik yang bernama SY tu kau lumur dengan rempah. Begini. Aku tunjuk. Ya Allah. Begini. Aduh. Kemudian kau pusing lah ya. Hey, jangan reput lah. Dan daripada Ita teman lo, kerana terpaksa akak terpaksa menerima keputusan orang tersayang. Kenapa? Untuk berpisah walaupun jauh di sudut hati tidak merelakan. Gitu pula. Ita. Alah. Sedih abang mendengarnya. Elah abang konon. Tiba-tiba pula. Ya. Macam mana abang? Mak tak suka lah nak dengar cerita-cerita pasal pisah-pisah ni. Iya ke? Pasal mak sendiri pun tu enggak lagi. Ya, itulah dia. Orang kata jangan pisahkan. Yalah, mak sendiri pun sengit lah. Macam mana betul kan rumah orang? Tanya krisi grill ni macam mana? Kau macam mana rumah kau yang tak sengit tu? Saya okey kerana saya menyanyikan lagu Jangan Pisangkan. Oh, terbalik pula. Kau dah makan ubat belum? Baiklah. Dengan budak ini demam lah. Itulah. Kita goyang-goyang sikit dengan Rick S. Ya, mari. Bukan suruh mak-mak semua. Pendengar sana. Apa pula? Kita pun salah-salah pendengar apa? Kenapa kau pergi dulu? Sinar pagi.